pemerintah mengapresiasi setiap kreativitas-kreativitas anak muda Kota Bengkulu dengan harapan satu ketika karya-karya kita ini bisa berguna dan bernilai bukan hanya untuk kita tapi untuk Kota Bengkulu. Kami mau berbicara untuk membuat sebuah proyek film pendek fiksi tentang legenda Bengkulu. Itu sudah sempat di streaming di 3 provinsi besar seperti Jogja, Bandung, dan kita juga pernah mendapatkan nominasi 3 besar untuk film dokumenter Bumi Rafflesia di Jogja dan juga di Bandung. Jadi pada intinya hari ini kami ingin memperkenalkan dan memberitahukan bahwa eksistensi komunitas film di Bengkulu dalam beberapa tahun ini sudah cukup baik, dan kami berharap dengan keberadaan kami ini juga diakui oleh pemerintah kota. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sudah menggalakkan industri kreatif di mana anak-anak muda Bengkulu sekarang sudah bisa dibilang dari sisi kualitas untuk penggarapan dalam bentuk film ataupun audiovisual sudah bagus. Mengapa kita tidak memberdayakan komunitas-komunitas film lokal dibanding kita memberdayakan rumah produksi? Sekarang saya diperkenalkan nanti kepada anak-anak muda juga yang care, punya concern terhadap dunia perfilman. Komunitas film di Bengkulu ini saya setuju dan kita akan dukung. Temanya bagus itu, Putri Gading Cempaka. Putri Gading Cempaka yang sudah perlahan-lahan sudah mulai dilupakan. Nanti ini kita angkat ke publik. Bagaimana pesan-pesan sosialnya yang harus kita sampaikan. Melalui film ini pesan itu sampai. Saya yakin Kota Bengkulu ini akan dicantik ketika berjalan. Salah satu kecantikan yang tidak dimiliki, kita punya yang namanya anggrek kensil. Anggrek kensil ini langka di dunia, oleh dunia. Tempatnya di Danau Bendanta. Apa saja keindahan-keindahan yang ada di Kota Bengkulu. Dan kemudian ini kita bisa maksimalkan agar kemudian kita bisa contohkan. Bukan hanya itu, nanti kita minta, nanti kan bisa dikerjakan makan di 21. Selain itu juga mungkin bisa dibuat nanti nonton bareng beberapa titik-titik yang sudah ada. Kan kita punya kendaraan yang bisa digunakan. Nah ini mungkin ya bagus sekalian pemerintah Kota Bengkulu memberikan apresiasi. Kita satu hal apa yang kita lakukan ini jangan lihat soal nilai materinya, tapi lihat ketika ini memang betul-betul maksimal kata orang yang berbeda. Materi itu tidak bisa mewakili nilai sebuah karya. Jadi, karya ini akan bernilai sehingga kalau betul-betul bisa ada manfaat dari orang-orang di buku, dan juga ada pariwisata yang bisa jadi mitra. Jadi, saya katanya, apa yang kita hasil dari jadi, saya katanya nanti apa saja yang potensi untuk diangkat dalam film.